dong sayang. Mau berenang terus sih? Hey. Gue mandi dulu. Ola. Hey. Lo harus kembali ke film itu atau mati. Kenapa lah? Kenapa lah? Ola, kenapa sih? Hei, kenapa sih? Kita semua diganggu sih. Diganggu siapa? Yeah. Alisa. Teror lewat telepon dan SMS. Lu tahu sih? Ringtone gue berubah. Waktu Alisa telepon gue, bunyinya seperti suara nembang nenek-nenek. Aneh kan? Kita semua gak punya ringtone itu. Itu punyanya Alisa. Itu miliknya dia. Yang ajaibnya lagi, ringtone itu bunyi di handphone kita masing-masing saat Alisa nelfon kita. Cynthia, kamu jangan bohong sama aku. Kamu ketakutan sekali. Ini artinya bukan cuma kita berempat yang diteror, tapi kita semua diteror. Alisa sudah hilang 1 tahun yang lalu. Nggak ada yang tahu sekarang dia masih hidup atau udah mati. Yang jelas sekarang dia muncul menteror kita semua lewat telepon-telepon misteriusnya selama beberapa bulan ini. Damn it. Mati kita. Jadi kalian semua juga diteror sama Alisa. Yeah! Gue juga habis diterorin. Dan dia bilang kalau kita semua gak balik ke villa itu, kita semua bakal mati. Alisa juga beberapa kali menghubungi gue. Setiap kali ringtone Alisa yang bunyi kayak tembang Jawa itu bunyi di HP gue. Stres gue. Ya terus sekarang kita harus gimana? Mending kita ke orang pintar aja deh.
Gue tahu satu orang pinter, tapi tempatnya agak jauh. Ya ampun Vicky, nggak masalah Vicky jauh. Ini urgent loh, penting. Kita berangkat malam ini. Gue nggak ikut deh. Ola, ini penting Ola. Kamu tuh gimana sih? Cowok terus dia diurusin. Udah lah. Kalau emang Ola nggak bisa ikut ya udah kita aja yang berangkat. Ya tapi kan. Nggak apa-apa. Telepon itu lagi? Iya. Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Cuekin aja. Enak banget ya lo ngomong kayak gitu. Gue gak pernah ngalamin apa yang gue alamin sekarang. Terus mau sampai kapan lo kayak gini? Sampai mati? Bayu! Mau kemana? Gue mau balik. Ngapain gue disini? Lu yang nelfon gue bilangnya pengen, tapi malah lu nampar gue. Mending gue cabut kan. Satu hal lagi Ola, gue paling gak suka sama orang yang mutnya gak jelas kayak lu. Bayu! Nanti gue kumpul banget. Bayu jangan ninggalin gue takut. Gue takut di sini. Udah Lala, udah. Ngapain sih lu takut? Gak ada yang namanya setan. Kalaupun ada, itu cuma ada di pikiran lu doang. Kusit semuanya. Ya udah, kita ke kamar lu sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Boleh saya tahu siapa pelukis semua lukisan ini? Mbak tertarik? Saya sangat tertarik. Semua lukisan ini sungguh indah. Mereka hidup setelah dituang dalam kanvas. Luar biasa. Siapa pelukisnya? Pelukisnya adalah pemilik galeri ini. Ada di sana. Terus buat kayak juga apa namanya, lukisannya juga yang paling besar juga. Biasanya sih pernah juga 4 meter. Boleh saya minta nomor teleponnya? Saya ingin memperdalami teknik melukis saya. Boleh, silakan Mbak berkeliling terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya kasih kartu nama saya sebelum Mbak pulang. Thank you.
Ada apa, Mbak? Kalian harus kembali ke villa itu. Tapi, El, tempat itu kan jauh. Iya, Eyang. Emang gak ada jalan lain ya supaya kita gak perlu ke sana? Aku melihat awan hitam besar menyelimuti kamu. Lebih besar dari teman-teman. Oleh karena itu, cepat kembali ke villa itu. Temukan ponsel dan mayat gadis itu. Mayat gadis itu ada di dalam peti. Temukan, cepat musnahkan kalau kamu tidak ingin diganggu. Segera dan segera. Kunci. Terus gimana nih? Harus tetap masuk. Tunggu bentar. Efek buruan. Kok kita dikira maling loh. Apa yang kamu lihat? Gelap banget, nggak ada apa-apa. Kita masuknya di mana? Dari kunci. Kakek penjaga itu lupa ngunci kali ya? Iya, kakek misterius. Penjaga villa ini siapa namanya? Astro ya? Pimpinnya.
Sastro. Oh iya, kenapa kita nggak minta izin aja sama Kakek Sastro buat nginep di villa ini? Gimana? Hah? Nginep? Iya. Kalian ingat kan apa kata Eyang? Kalau kita harus cari ponselnya Alisa atau mayatnya. Gue takut banget. Ya ampun Ola, kita tuh harus ngadepi ini semua sama-sama. Ya udah, sekarang tugas kita cari di mana tempat tinggalnya Kakek Sastro. Aku yakin banget kok, nggak akan jauh dari sini. Kalau gitu mendingan kita bagi tugas aja. Lu sama Rama cari di mana rumah Kakek Sastro. Biar gua sama cewek-cewek cari di mana Alisa atau ponselnya. Setuju? Oke, oke. Aku setuju. Ayo Ram. Ayo. Yuk. Ayo kita cari di gudang. Sekarang. Ya iyalah sekarang. Kita nggak nunggu mereka dulu. Biar kita bareng-bareng gitu ke gudang. Gue takut kenapa-kenapa. Fik. Aku herannya sama kamu. Hafal banget kamu ya. Kalau mayatnya Alisa ada di gudang. Ini udah setahun lalu loh. Sin. Aku cuma mengikuti petunjuk Eyang. Eyang bilang ada di gudang. Jadi aku inisiatif ke sana. Kalian berdua mencari masalah ya. Jadi ke semua kena. Sin, Sindia, mau ke mana? Gudang. Emang lu tahu? Ngapain juga kamu ngeributin masalah yang udah lalu? Kita bukannya mau nostalgia di sini. Kita punya persoalan yang lebih penting. Iya, Sin. Bener kata Vicky. Dan kita cabut ke Villa deh buruan. Keburu gelap di sini, gue takut. Vicky, mau kemana? Iya, dulu di sini ada peti mati, gua sama Alisa. Ada apa? Kamu masuk kan ke dalam peti mati itu, ya kan? Dan kalian make love kan? Iya kan? Pergi, ayo pergi, kita pergi dari sini, ayo pergi. Ayo Romi. Ayo. Oh!
gue sampai sini. Serem banget tuh rumah. Serem banget. Nanti kita ke sana rame-rame aja, Ram. Serem. Ke kemana ya? Kok sepi amat sih? Di atas kali. Vicky! Ola! Vicky! Cynthia! Cynthia! Ola! Nah, kemana sih? Iya, kemana? Mending kita ke atas yuk. Yuk! Oh iya, aku tahu. Pasti mereka lagi nyari di gudang deh. Kita tunggu sini aja ya. Ya udah. Kamu mau minum? Boleh. Kalau gitu, gua ngambil perbekalan dulu ya. Di mobil. Kamu di mana? Kita di gudang belakang. Kita terkunci dan Ola pingsan. Lo kesini sekarang. Bukain pintunya. Gudang belakang? Posisinya di mana? Di belakang villa. Lu jalan aja lurus. Cepetan ya. Iya, iya. Rama! 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 Ola sama Cynthia kekunci di gudang. Kita bantu mereka yuk. Iya, udah yuk. Ola! Ola bangun, Ola bangun, Ola. Ola! Ola bangun, Ola! Ola! Ola bangun, Ola. Vicky! Vicky! Di dalam, Res! Tapi ini kunci. Tadi kita bukanya susah banget loh. Enggak digembok, cuma nutup doang pintunya. Ola pingsan. Ya udah lu, bantuin gue aja dong, berat nih. Ola. Ini naikin ke punggung gue. Pegangin, pegangin, pegangin. Ola. Gua ngeri. Orang Ola nggak apa-apa kok. Dia masih pingsan. Arno kali ya. Udahlah, kita ke depan aja. Kasihan Ola lagi tidur. Eh.
si Ola pingsannya lama amat. Ini pingsan tidur apa mati ya? Rasa keju aja, tapi jangan lama-lama ya, gue takut ntar matanya Ola melotot lagi, terus palanya muter, gue takut Res. Sembarangan deh kalau ngomong, tungguin Ola ya. La, duduk pingsan aja ya, duduk jangan melotot. Palanya jangan muter. Gue takut tau. Gue kan teman lo. Gue udah baik sama lo. Lo pingsan aja ya. Jangan macem-macem. Lihat aku. Lihat. Aku udah gak menarik lagi ya di mata kamu. Aku sayang sama kamu. Aku pengen ngerasain apa yang Lisa rasain malam itu. Aku mau kamu, Fe. Enggak sekarang, enggak di sini. Kita punya tugas yang lebih penting.
Kok gelap banget ya? Tadi pas kita berkiaran, lampunya masih nyala. Sekiranya putus kali ya? Sin, kamu di sini aja sama Rama. Jangan kemana-mana. Biar aku sama Reski yang akan cari di mana sekiranya. Fik. Jangan, Fik. Kita sama aja. Kita sama-sama. Gue takut. Ya udah, Laram kan ada gue. Udah. Ayo, Ki. Mau kemana sih? Gue mau ke kamarnya Ola, mau ngeliat Ola. Ya, sebentar ya, tunggu sini ya. Enggak, gue ikut. Enak aja gue di sini. Gelap-gelap. Udah, ayo. Mana ya kira-kira si Kringnya? Gelap banget sih. Ya, pelan-pelan. Sini kali ya, Vicky. Alhamdulillah, airnya nyala juga sih. Mereka berhasil. Ya ampun, Vic, kenapa lagi sih? Kok tiba-tiba aja pintunya nutup sendiri? Gak ngerti gue. Vic, udah Vic, kita pulang aja malam ini. Ya yang penting kita keluar dulu lah dari sini. Angin kali ya? Udah gak mungkin lah, Vic. Masa angin sekencang gitu sih? Ya udahlah, gak usah dipikirin. Ayo kita lihat mereka. Si Ola kemana sih? Kok gak ada? Berarti dia udah siuman, Sin. Ola? Ola? Di kamar mandi kali. Tapi gak mungkin ya. Tadi kan mati lampu. Mana berani dia gelapan. Ya udah yuk. Kita cari di ruang tengah. Yuk. Ola? 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 Ola! Ola! Kemana ya? Ada apa sih? Ola nggak ada. Nggak ada? Nggak ada gimana? Ya nggak ada, kamarnya kosong. Udah dicari belum sih? Udah, tadi gue sama Rama udah muter-muter, tapi nggak ada.
apa ya. Mama. Hola. Kam. Siapa itu? Mama. Hola. Mama. Ram. Hola. Ram. Hola. Mama. Ah!
Vicky. Vicky. Aku dengar suara orang minta tolong, Vicky. Siapa sih? Aku gak tahu, aku dengar. Ada orang teriak-teriak minta tolong. Vicky, bangun, Vicky. Mereka mana? Aku gak tahu. Aku juga baru sadar kalau mereka gak ada. Ya iya. Ayo kita cari yuk. Udang, Sin. Hati-hati, Fik. Ayo kita ke sana. Sekalian sekali lagi kita memastikan petunjuk Eyang Burhan. Sepertinya suaranya dari arah gudang sini, Sin. Pokoknya kita harus cari petinya dulu. Di tempat kemarin yang kita nggak ketemu itu. Kita harus ke sana. Enggak, Sin. Aku yakin banget. Malam itu aku nggak ke situ. Tapi ke sana. Ini dia peti matinya, Sin. Dulu di sini aku sama Alisa. Vic, ini bukan saatnya nostalgia ya. Kita harus buka petinya, temuin mayatnya dan handphonenya, terus kita bakar. Ini handphone Alisa. Aku yakin banget. Ini pasti handphone yang digunakan sama hantu itu untuk neror kita semua. Iya, tapi mayatnya di mana? Sip. Kita harus keluar dari sini. Tugas kita sudah selesai. Fik.
Miki, cepat! Cepat, Miki! Jangan sekarang, please! Jangan sekarang! Jangan sekarang, please! Jangan sekarang, please! Miki, cepat, Miki! Cepat, Miki! Miki! Kita lari aja, Sin! Aku gak mau lari, Sinti, kita harus lari atau mati. Sin, ayo. Sin. Iya, Fik. Kita istirahat dulu aja ya. Aku capek banget, sumpah. Ya udah. Yuk. Untung kita selamat. Kita di sini aja dulu malam ini. Besok kita cari tumpangan pulang ke Jakarta. Iya. Yeah. Sin. Hah? Kamu lapar nggak? Iya, Vika, aku lapar banget. Dari kemarin aku belum makan. Ya udah, kalau gitu aku cari makan dulu di luar ya. Aku takut. Kamu nggak usah takut lah. Kita sudah aman kok di sini. Lagian villa itu jauh kok dari sini. Kalau kamu takut, kamu tinggal kunci pintunya. Iya. Yeah. Fik. Kamu hati-hati ya. Jangan lupa kunci pintunya ya. Iya. Yeah. Di dekat sini ada warung. Warung? Jauh. Kamu mesti jalan dulu sekitar 2 km. Melewati kebun teh itu. Setelah itu, kamu akan bertemu dengan desa Sinila. Di situ ada warung. Mudah-mudahan jam segini masih buka. Makasih, Pak. Siapa perempuan itu?
malam-malam ada di sini. Jangan-jangan. Ah, nggak mungkin. Mbak, maaf. Apa desa Sinila masih jauh? Di sini lagi.
siapa lo? Gue tahu lo bukan setan kan? Gue tahu lo manusia. Ya kan? Ini gue sih. Gue Arisa. Arisa. Gak mungkin. Gak mungkin. Lo bukan Arisa. Arisa itu udah mati. Gue udah bunuh dia 1 tahun yang lalu. Niat lo itu hanya untuk balas dendam kan? Iya kan, pelukis gila, pelukis gila, lo itu pelukis gila. Wow, benar sekali. Ternyata kamu adalah wanita pintar. Si, kamu. Dan kepintaran kamu itu juga yang membuat kamu menjadi seorang pembunuh yang tega membunuh Alisa. Ingat kamu. Ingat kamu apa yang kamu lakukan setahun lalu di gudang. Alisa itu pengkhianat. Dia pelacur. Pelacur! Dia itu udah ngerebut Vicky dari tangan gue. Dia pantas mati. Dia emang pantas gue bunuh. Rasa benci dan dengki. Itu yang membuat kamu menjadi seorang pembunuh. Eh, lu ngaca. Kita gak ada bedanya. Lo sama-sama pendendam. Sama kayak gue. Gue udah bunuh Alisa. Dan lo udah ngebunuh semua teman-teman gue. Kita sama. Kita sama-sama psycho. Sinti. Satu hal yang perlu kamu tahu. Alisa dan saya memang saudara kembar, tapi kami bukan kembar biasa. Demi mendapatkan ajian dari leluhur, ayah yang adalah seorang dalang tega menyuruh ibu bersetubuh dengan pocong pohon beringin Siragali.
pun mengandung, melahirkan dua anakmu. Saya, Cantik, dan Alisa. Dan menurut perjanjian keramat, jika salah satu di antara kami mati, maka jiwanya tidak akan pernah mati. Dia akan hidup dan masuk di dalam tubuh kembaran yang satu lagi. Sampai kembaran yang satu lagi mati. Jadi itu artinya...